tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, dan 2 cm kunyit bakar bersama 2 lembar daun salam sampai harum. Masukkan 1 ikat daun singkong yang sudah direbus sampai setengah matang, bersama 1/4 sendok teh baking powder lalu diperas dan dipotong. Tambahkan 2 potong tongkol pindang yang sudah digoreng dan disuwir, aduk rata. Bubuhi setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh gula pasir lalu aduk rata. Tuangkan 200 ml santan dari 1/4 butir kelapa, aduk di atas api kecil sampai matang.